motor apa, Bro? Motor Suzuki pakai knalpot NMAX nih, Bro. Ada aja. Aja nggak pernah ada. Tapi hari ini ada di gua ya. Suzuki pakai knalpot NMAX. Nggak percaya? Tonton videonya sampai habis. Buat lo yang mau bikin seperti ini bisa datang juga kok ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang, atau via WA ya di 08 15 13 94 3798. Nah, ini unitnya Suzuki, lehernya Suzuki, cuma dia buat belakangnya modelnya kayak NMAX ya, atau Aerox, atau Lexi. Nanti pemasangan sampai dengan selesai baru kita mendekat ya, Bro. Kalau pemasangan belum selesai, gua nggak beri mendekat. Si Mamang suka gigit ke gua, nanti gua rabies. Dia jarang sikat gigi masalahnya, Bro. Kunyem-kunyem aja mulutnya. Gondok ya, gua katain gondok. Suzuki apa ini, Bos? Skyweb. Oh, Skyweb, Bro. Karena nggak ada tulisan ya, jadi gua nggak sebutin, Bro, motornya Suzuki apa. Tapi karena orang yang ngasih tahu, jadi gua bisa tahu ya. Suzuki Skyweb pakai knalpot NMAX, kayak gitu ya ceritanya. Tapi baut yang atas kayaknya kependekan ini. Ganti aja, Mang, panjangan, Mang. Pendek kayaknya, kependekan bautnya. Enggak. Ya kependekan, ganti aja. Jadi deratnya nggak dapet kayak. Nanti baut dulu, Bro, karena yang atas kependekan. Oh, lama ini mah, Bro ya. Diputus dulu ya, Bro. Nanti di ini lagi. Si Mamangnya kayaknya bautnya kependekan, jadi ganti baut dulu, takut kelamaan nontonnya. Nah, udah dapat bautnya, Bro, dikasih sama orangnya. Alhamdulillah udah rapi, Bro. Tadi bautnya ada sedikit masalah dan sekarang diganti ya pakai bautel kayak gini nih. Cuma ini ada minyaknya, Bro, tadi buat ngituin ya. Jadi ini baut bawahnya udah kepasang dan atas sudah kepasang. Om, tolong hidupin, Om. Wow, diselah, Bro. Laki-laki menandakan harus digojreng. Daripada starter, ya. Starter itu nggak olahraga, Bro. Kalau digojreng jadi laki-laki banget gitu. Kalau kata lu diselah kickstarter, kalau kata gua mah digojreng, Bro. Standar 2 nya nggak ada? Nggak ada. Oh, aduh, Bro. Sorry, Bro, nggak ada standar 2 nya, Bro ya. Jadi kita dengerin langsamnya aja kayak gini. Gebernya ngilu-ngilu, Bro, karena bannya nempel ya di aspal, jadi gua nggak bisa nayangin geberan ya, Bro. Jadi buat lo yang penasaran, silakan datang ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang atau via WA di 08 15 13 94 3798. Cek deskripsi aja ya. Nah, ini ya penampakannya. Aduh, mau jatuh gua, Bro. Penampakannya untuk Suzuki Skyweb. Skyweb ya, Bos? Skyweb menggunakan knalpot standar racing punya Aerox atau NMAX atau Lexi ya, seperti ini keadaannya. Lehernya sudah blao ya, tadi gua cuci dulu, Bro, pakai blao, jadi agak biru-biru gitu sesuai dengan warna bodinya ya, blao. Oke, karena nggak digeber, karena takut gua juga, Bro, bannya nempel, geber mental gua, mental kemana-mana motornya. Yang ada gua gantiin motor, mana kagak ada barunya, nyarinya susah, Bro, motor kayak gini nggak bisa kredit. Kayak gini ya, jadi hasilnya suaranya silakan kalian datang aja buat ngecek suaranya. Bawa motor spin sekalian apa bawa motor Skyweb ya, nanti bisa dibikin kayak gini, Bro. Pokoknya ini sesuai dengan keinginan kalian, gua subuhin, gua ngerjain semuanya sesuai dengan keinginan yang punya motor ya, atau pemilik atau owner dari pengendara motor tersebut. Gua nggak pernah mengharuskan atau menyarankan. Jika kalian ingin, silahkan datang ke mari aja ya. Kemana, Bro? SKR Racing Ecos. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Pamit undur, sudah selesai. Dadah.
kilo bos, gebernya ada standar duanya.